panjang umurnya anak. Halo, Tak. Lu kemana aja sih? Pangeran juga dihubungin susah banget. Lu juga? Bucin lu ya? Gue di kampus sendirian nih. Di WhatsApp kagak ada yang bales. Mel kecelakaan, Tak. Mel kecelakaan waktu pergi bareng ke kampus sama pangeran. Sekarang dia dirawat di rumah sakit Tiara Medica. Terus keadaan pangeran sama si Mel gimana? Pangeran baik. Kenapa harus Mel? Kenapa Ran? Kenapa harus Mel? Kenapa harus Mel? Gua tanya. Kenapa harus Mel? Kenapa harus Mel? Jawab gua. Jawab gua! Lo berhenti. Pukul gue. Pukul gue. Pukul gue. Pukul gue. Pukul gue, ayo pukul gue kalau itu bikin lo ngerasa puas. Pukul gue. Pukul gue. Kalau itu bisa bikin lo stop nyalahin gue. Lo tahu, gue emang gak suka sama Mel. Tapi gak pernah sedikit pun terlintas di otak gue yang mau nyakitin dia. Lo pikir gue mau ngeliat dia kayak gini? Enggak, Eb. Sekarang kalau lo mau pukul gue, silakan pukul gue. Pukul gue. Pukul gue, ayo pukul gue. Pukul gue, ayo pukul gue. Pukul gue biar lo puas. Pukul. Pukul gue. Pukul. Panjang umurnya anak. Halo, Tak. Lu kemana aja sih? Pangeran juga dihubungin susah banget. Lu juga? Bucin lu ya? Gue di kampus sendirian nih. Di WhatsApp kagak ada yang bales. Mel kecelakaan, Tak. Mel kecelakaan waktu pergi bareng ke kampus sama pangeran. Sekarang dia dirawat di rumah sakit Tiara Medica.
Terus keadaan pangeran sama si Mel gimana? Pangeran baik-baik aja kok. Dia sekarang lagi sama gue. Tapi Mel. Mel? Mel kenapa? Mel buta. Mel buta? Wait. Lo bilang apa tadi? Bentar. Jo, bentar. Ada Vanya. Gue kasih tahu dia dulu ya. Ntar gue telepon lagi. Oke, Tan. Mel kecelakaan. Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit Tiara Medica. Gua mau nyusulin mereka. Mel kecelakaan sampai buta. Please, gua mau ikut. Tapi gua harus ngomong ke Tasha dulu, because Tasha nggak tahu apa-apa tentang ini. Yeah. Okay, wait. Kayaknya gue mesti kasih tahu Citra deh, kalau gue mau ke RS. Aku mau flashback. Aku mau tiga tahun cara aku buta deh. Iya, oke. Dokter akan kasih solusinya ya. Tolongin dong, balikin mata saya. Balikin mata saya mau buta. Pasien harus diberikan suntikan penenang. Ini mempengaruhi saraf di kepalanya, Pak. It's okay. Bapak, mau ikut dengan saya? Kita harus membicarakan tentang mata pasien. Daddy, please. Sebentar. Daddy, pergi sebentar, oke? Okay? Daddy, please. Suntik, mengadakan suntik penenang. Apa disuntik? Ini CT scan dari mata pasien. Di sini dapat kita lihat ada jaringan mata yang rusak, terutama pada bagian retina, Pak, akibat dari benturan yang cukup keras. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa anak Bapak mengalami kebutaan. Anak saya buta? Apa nggak ada cara lain? Ada cara lain? Untuk memastikan. Jawab saya, ada cara lain? Baik, Pak. Kami terus melakukan observasi lebih lanjut, Pak. Untuk memastikan apakah kebutaan ini hanya sementara atau secara permanen. Mel, kenapa cerita? Fuck. It's Mel. What's wrong? Gue denger dari apa? Dia kecelakaan. Now she's... Dia buta. Vanya, lo barusan tadi ngomong apa? Lo gak bohongin gue kan? Vanya, Mel kecelakaan. Kok bisa? She's our best friend. What? How could this happen to Mel? Gue gak nyangka ini. Dia sekarang lagi ngerasain apa? I'm sure dia pasti shock banget sekarang. I don't know what to do. Yaudah, okay. You stop crying. Sekarang rumah sakitnya di mana? Kita nyetir langsung ke sana. Ayo, let's go.